Terus paginya nyampe di Sydney itu aku ngelihat email kalau semua turnamen ITF di cancel di seluruh dunia. Berangkat tanggal 11 Maret malam dan itu belum ada pemberitahuan apa-apa dari ITF. Jadi memang aku cek terus sih perkembangannya gimana dan situasinya gimana, dan memang pas di saat itu belum ada kayak pemberitahuan kalau bakal di cancel seluruh turnamen. Jadi aku tetap berangkat. Terus paginya nyampe di Sydney itu aku ngelihat email kalau semua turnamen ITF di cancel di seluruh dunia. Jadi ya pas sana ya gimana, udah di sana kan mau aku juga udah beli tiket PP waktu itu, jadi aku harus rubah tiket dan ya rubah semua. Terus sekarang masih belum tahu, tapi kan memang di cancel sampai Juni 8 sekarang. Jadi ya untuk sekarang ya cuma bisa latihan karena kan belum bisa pergi traveling juga, masih waspada juga. Jadi ya untuk sekarang ya paling cuma di rumah latihan terus pulang ke rumah lagi.